Nissan Versa 2023 sekarang hadir dengan beberapa perubahan. Perubahan yang paling signifikan adalah grill depan yang baru. Grill V-Motion Nissan sekarang lebih lebar dan memiliki aksen krom memanjang di bawah lampu depan. Nissan Versa akan mulai dijual pada akhir tahun ini dan akan tersedia dalam 3 trim, S, SV, dan SR. Tipe S mendapatkan konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto, layar sentuh 7 inci, 3 port USB, entry tanpa kunci jarak jauh, kursi belakang lipat 60x40, dan velg 16 inci. Sementara trim SV mendapatkan konsol tengah dengan sandaran tangan, bantalan pengisi daya HP nirkabel, dan warna interior yang baru. Dan untuk trim SR mendapatkan konsol dengan sandaran tangan, layar sentuh 8 inci, intelligent cruise control, climate control otomatis, layanan konektivitas, dan velg 17 inci dengan desain yang baru. Nissan Versa ditenagai oleh mesin 4 silinder 1,6 liter yang masih menghasilkan tenaga yang sama seperti pendahulunya, yaitu 122 tenaga kuda. Nissan belum merilis harga untuk Versa 2023, tetapi kami berharap itu tidak jauh lebih mahal daripada harga sebelumnya.